Nggak tahu. Ih, ramai banget. Kalian kok pagi-pagi udah bangun sih? Keren banget. Aku mau sambil tulis, boleh nggak guys? Nih, jadi ini tuh pelajaran. Ini kemute kan? Ini tuh pelajaran guru killer guys. Kayak galak gitu. Jadi tugasnya tuh banyak banget. Bahkan udah ada soalnya kan di buku, tapi harus ditulis ulang. Di buku tulis, terus buku tulis harus disampul warna oranye. Aku juga gak ngerti kenapa ya. Parah deh, pokoknya. Ya aku udah lama gak nulis guys. Kayak udah lama banget aku gak nulis asli. Mandi sih. Aku baru bangun. Aku mager, ah nanti aja. Kan sekolah dulu. Ini pulpen kesukaan aku. Tara. Cuman yang ini 05. Sebenarnya aku tuh sukanya 07. Karena kalau 07 itu kan kayak tebel gitu kan. Aku tuh sukain nulis kalau tebel gitu. Begitu. Yay. Mandilah guys, aku pasti mandi. Ih, muka aku jelek banget. Kayak gini. Maaf guys, aku baru bangun tidur. Mata pelajaran agama guys. Sinyalnya kok jelek sih ya? Sebentar ya guys. Aku mau tanya temen-temen aku. Ini belum mandi? Belum. Emang kalau sekolah online harus mandi dulu? Enggak lah, enggak harus lah. Masa harus mandi sih people? Ya aja aku baru bangun guys. Karena absen sekolah tuh sebenarnya masuk sekolah tuh jam 7.45. Tapi yang penting sebelum jam 8 udah masuk. Jadi aku masuknya jam 8 kurang gitu. Nanti di screenshot gitu siapa yang udah hadir. Ya yang penting udah hadir kayak gitu deh. Ih, bawah mata aku sangatlah gelap. Gelap banget ya bawah matanya. Tereng. Baik. Oke. Nih, soalnya harus ditulis. Ya ampun, aku sangat mager. Ini kayak banyak banget kan. Oh, ada gak sih member lain yang showroom, belum mandi, baru bangun, lagi sekolah? Ada kan pasti. Ada harusnya sih. Aku udah lama gak nulis guys, aku kayak ya ampun. Ini apa? Oh. Apaan sih Azizi, tulisan kamu aneh banget. Ini halaman. Tau lah, gak tau. Oke. Pilih. Bisa nulis. Kayak nulis tuh kayak tangannya kayak aneh gitu gak sih? Ini pulpen terenak guys. Dulu tuh aku sampai punya semua warna kan. Tapinya ilang-ilangan. Kalau bawa ini ke sekolah tuh sering banget ilang. Udah gak ngerti lagi. Sumpah pasti. Nomor satu. Nomor 2. Nggak aku jawab guys, aku tulis soalnya dulu. Bentar ya. Aku lihat ini dulu.
Wow. Udah ada jawabannya. Memang orang-orang sangat pengertian ya. Wow, teman-teman aku sangat pengertian, guys. Asyik cuci muka. Iya, harusnya aku cuci muka dulu ya. Aku mager. Hehe. Ih, muka aku sangatlah. Aku menyesal showroom sekarang. Tuh, kalau misalkan kayak gitu aku jadi nggak pede showroomnya guys, aku emang baru bangun. Oke, Azizi, kamu harus kerjain tugas dengan benar. Sebentar ya guys. Pakai laptop. Dan pulpen kesayangan. Tapi udah mau habis. Oh, salah. Kalau Tipex kesukaan aku ini, guys. Tahu enggak sih Tipex ini? Ini tuh, lihat. Ini tuh banyak ini coret-coretan gitu. Dulu kalau misalkan ulangan tuh kayak suka ditulis gitu di sini. Parah. Dulu, sekarang enggak. Terus kalau enggak taruh kertas di dalam sini. Parah. Guru aku enggak denger. Aku takut guru aku nonton showroom, enggak mungkin kan? Sudah ya. Lebih suka Tipex cair. Nggak enak tau guys, kalau pakai Tipex cair itu kayak keringnya kan lama. Terus udah kayak gitu pas digituin, seret, suka apa kayak belum kering udah keburu nulis, terus akhirnya pulpennya jadi kayak sininya kayak putih-putih gitu. Ih, bawah mata aku parah banget ya guys. Parah, Azizi kamu parah. Oke Azizi, kamu harus kerjain tugasnya. Terakhir jam 9. Sekarang jam? Jam 9. Aku mau ngecas dulu laptop. Nyampe gak ya? Klik. Oke, okay, sudah ke-charge. Nggak kekejar? Kejar. Santuy. Nih, nomor satu jawabannya D. Nomor dua apabila ada orang. Nggak bisa nulis, nggak enak. Ada orang, apabila ada orang mengatakan saya mau, saya nanti apa sih ini? Mengatakan saya nanti asik banget, gak asik guys. Tereng. Nomor 5. Bisa-bisanya. Eh, Ola tuh kan sekolah kan sambil showroom. Dia ada suara gurunya gitu ngomong atau kayak aku enggak ada suara gurunya. Kalau guru aku, guys, enggak ada nih. Biasanya dia selalu masuk. Menulis. Menulis. Dia mute gurunya, ya ampun. Nanti kalau guru aku masuk, aku udahan aja deh guys. Soalnya abis ini aku tuh pelajaran bahasa Inggris. Abis pelajaran bahasa Inggris, pelajaran native. Kalau pelajaran native tuh, gurunya tuh kayak gurunya tuh ini guys,
masuk kelas absen, terus dia keluar lagi, terus dia masuk lagi kayak akhir pelajaran cuman kayak nanyain ditanya gitu doang, gak jelas pokoknya. Kayak gampang. Kalau pelajaran bahasa Inggris, Azizi, turn on your camera. Gak pakai seragam? Enggak. Ada seragam. Tadi pagi absen pakai seragam. Kan mestinya matiin kamera. Sudah. Aku ngomong terus, ini tugasnya gak akan selesai, Azizi, kamu nih. Kalau maaf guys, kenapa sih aku? Kalian merasa dicuekin gak sih guys? Aku jadi tidak enak sama kalian. Aku takut kalian kayak, jelas merasa dicuekin. Soalnya nanti sore deh, latihan. Kerjain dulu, Nuk. Aku nggak pakai kacamata plus nggak pakai soft lens. Tapi aku showroom sambil sekolah. Wow, Azizi, kamu benar-benar aneh. Menjalankan. Suara AC aku as always kenceng banget guys. Padahal udah aku matiin kemarin-kemarin. Terus sekarang udah begini lagi. Masih udah sarapan belum? Aku baru bangun tidur, langsung sekolah, langsung showroom. Paling abis ini aku pengen sarapan. Sarapan apa tapi? Sarapan bubur diaduk, enggak, bubur diaduk gak enak. Enggak ada kegiatan hari ini, ada kok. Kecoret bantalnya. Ya astagfirullahalazim. Lihat enggak sih kecoret? Ya nggak kelihatan nih. Kecabut chargernya. Bener-bener Azizi, sekolah nggak ada bener-benernya. Sembilan belas menit lagi, oke, aku kerjain lagi. Yang harus kamu lakukan adalah sebagai berikut, kecuali hal yang kamu harus lakukan adalah sebagai berikut, kecuali gampang ya, gampang ya. Nomor tiga,
masih nomor 3 guys. Ya astaga sih, banyak banget pada hari ini. Bisa-bisalah, santai bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Suara bebek. Aku punya ini tahu. Ini tuh bisa buat bikin slime. Tapi nya aku enggak punya slime activator. Harusnya aku beli ini. Lah deh, ini gemes. Ini gemes banget. Ini tuh kayak clay gitu. Cuma kalau main ini kuku aku langsung kotor sih. Ini ya, aku ambil. Clay. Lihat, ini adalah clay. Tada. Ini main, ini sebenarnya udah lama banget tau guys. Ini tuh mainan waktu kayak dia udah 2 tahun deh di rumah. Nih, ini banyak banget tuh. Lihat deh, gemes. Squishy aku juga udah sangat banyak. Aku ingin kasih tahu kalian. Permisi ya, charger. Aku mau ambil squishy. Hop. Tapi ini tinggal sedikit sih. Soalnya yang lainnya nggak tahu di mana hilang. Oke. Kok nggak kecer sih? Oke deh. Ini dia. Gemes, dike. Gemes banget ini. Ini gemas kan, gemas, iya gemas sekali. Iya, tugasnya santuy. Masih 15 menit lagi lah. Ada lagi nih, gemes banget juga. Bunyi sangat enak juga, seperti mint. Oh, ini aku pernah beli squishy ini. Sumiko Gurashi, ini gemes banget guys. Gemes banget, tapi yang lain gak tau dimana, Zizi hilangin semua. Ini adalah ini adalah squishy yang paling enak dipencet, tapi yang lainnya hilang. Tapi aku simpen tag-nya gitu loh. Mana ya? Ini juga gemes, sampai aku plastikin. Ini harganya 800 won, 800 yen. 800 yen itu berapa rupiah sih? Berapa rupiah ya? Aku beli ini banyak banget, cuma hilang-hilangan juga. Ini ada. Gemas sekali kan, gemas. Mainanku sangat banyak kayak gini. Rp80.000. 100.000. Yang mana sih yang benar? Ini juga. Ini bebek. Ini juga sama. Tapi ini sangat murah, 380 yen. Kalau yang ini enggak ada harganya. Ini gemes banget, aku suka banget. Ini kapibarasan. Gemes. Aku belum pernah pegang tekstur aslinya sih. Aku enggak tega membuka plastiknya. Terus ada apa lagi ya, Ayu? Besar sekali, gemas. Gemas. Aku masukkan debu di hidung. Karena squishy aku udah lama banget. Ini juga. Shalalalalalala, the unicorn. Tugas Azizi, oke. Santai guys, aduh kaki. Oke. Nomor 3. Ketika sedang temanmu bicara, temanmu kau
mau mengobrol, apa yang harus kamu lakukan? Diamin. Mengobrol. Hal yang harus kamu lakukan. Apaan sih ini tulisannya gak usah dibaca. Biarin. Adalah C. Jika kamu gak dimain ortu, enggak kan, yang penting aku tetap kerjain tugasnya. Belajar sambil SR. Ini pelajaran anak TK. Iya ya, ini gampang banget. Asli. Seorang 12 menit, masih lama. Seorang 12 menit tuh lama gak sih guys? 12 menit tuh kayak lama deh pokoknya. Ih, bawah mata aku sangat hitam. Aku tidak pede. Kecabut. Mati cahaya mataharinya. Mendung maksudnya, bukan mati. Sebentar. Wow. Azizi. Kamu nih. Nih. Agar supaya mendingan. Bentar ya. Gak bisa deh. Duh, aku mager. Seorang. Aduh, Azizi masih nomor 4. Atas dirinya sendiri. Atas dirinya sendiri. Cap cip cup, gak mau. Istilah ungkapan itu tersebut adalah adalah nomor 5, salah satu. Aduh, tangan aku pegel. Aduh, pegel ah. Tinggal berapa menit? 9 menit. 9 menit itu lama. Iya enggak sih? 9 menit itu lama banget. Santai. Maaf deh guys, aku sangat buluk. Buluk. Squishy ikan. Ikan. Ih, banyak sekali squishy-nya. Squishy beruang, tapi kupingnya hilang. Ini enak banget.
Ini juga kupingnya hilang. Ini kelinci apaan kayak gini, guys? So sad. Kelinci kamu yang sabar ya. That's kelincinya. Berapa menit lagi? Lewat-lewat dikit gak apa-apa guys, harusnya. L. Adalah terus artinya oke, sudah tinggal dikit. Harusnya tinggal dikit. Wow, pagi-pagi handphoneku sudah low bat. Karena enggak aku charge. Hehe. Maaf deh. Maaf deh. Mengapa? Pegel. Mengapa? Karena satu merupakan jalan hidup dua, karena bagi di hadapan tuh kan kalian, Azizin Noob masih sekolah. Nggak Noob dong, kan? Hah? Kamu crack squishy kamu. Aku mau cari squishy lagi. Oh ini gemas, ini gemas, ini gemas. Chicken. Ini ayam atau bebek? Chikirars. Ini bacaannya apa? Ini bacaannya apa? Aku tidak bisa baca. Ini kayak bebek bermain bersama bebek satu lagi kamu di mana bebek kamu di mana bebek lagi ini. Ada bebek, bertemu bebek, dan telur bebek. Oh enggak, suatu hari ada telur bebek, lalu menetas menjadi bebek. Lalu bebek bertemu dengan bebek, lalu bebek menikah, lalu ada telur bebek, lalu bebek satu mati, lalu telurnya pecah lagi, lalu dia hilang juga. Lalu ketemu lagi, yay. Jadilah suatu siklus hidup bebek.
bebek, bebek. 3 menit. Ayo Azizi, bisa menulis, ayo. Oke, nomor 2. Jelaskan perbedaan. Jelaskan lagi. Bedaan. Kuah. Kuah. Nabi. Typo lagi. Oke. Satu. Salah lagi. Eh bener deh. Teret, teret, teret. Kapan saja, kapan saja. Kapan saja. Kapan saja. Dua menit lagi. Nggak telat. Nggak akan telat. Dua. Tiga. Waktu Azizi buruan. Tangan aku pegal. Oke. Ini tuh 4 nomor atau 5 nomor sih? Sebentar lagi kalau handphone aku lowbat, aku udahan showroomnya. Aku akan melihat. Oke Azizi, sekarang tuh ya Azizi. Oh, sudah. Aku juga udah lowbat kan ini. Aku males guys ngecharge sambil dipakai handphone. Ayo Azizi menulis lagi. Sudah main-main ya. Nomor ini. Bagaimana cara? Bagaimana cara? Kalian tidak apa-apa menunggu aku menulis sebentar saja. Sebentar lagi selesai. Tulisan. Tulisan. Dua nomor lagi. Gak apa-apa, ini dikit banget kok. Bagaimana cara
Bagaimana cara di ambil ngecas sebentar deh, udah lobet banget. Bisa, tapi harus kayak gini. Hap. Terus di-charge. Oke. Noob banget Kavia aja SR 12 jam. Iya ya. Bisa ya. SR 12 jam apa tidak mengantuk? 12 jam itu kan setengah hari full. Ibaratnya kalau showroomnya jam 12 siang, selesainya jam 12 malam. Itu showroom 12 jam ngapain, guys? Bagaimana cara? Aduh, Azizi banyak ngomong. Ayo dong Azizi kerjain. Lingkungan yang memang sudah sudah apa? Dari oke. Apa? Memberi yang baik. Satu nomor lagi. Nomor 5. Pertanyaannya adalah mana ya? Nomor 5 itu ini. Wow. Apa yang kamu lakukan ketika melihat ini kayak pelajaran anak TK ya, terlalu easy. Tidak sesuai dengan apa? Ada jawabannya adalah selesai. Yeay. Tada. Sudah sangat banyak. Oke. Capek. Kita bahas skripsi lagi. Oke, Azizi, kamu jatuhin handphone. Selesai. Kumpulin dulu. Iya, aku harus scan dokumen dulu, guys. Wah, banyak. Oh, aku punya ini, aku jadi lupa. Wow.
Ini apa sih? Ini apa sih? Oh, ini dia. Oh, saya tadi pada hilang. Nih, tag-nya ada, ini tuh kayak lengkap gitu kan mereka nih. Tapi hilang. Azizi, kamu hilangin. Ini harganya segini. Gak tau deh berapa. Terus ada ini juga gemas pancake. Hello Kitty. Terus saking aku beli banyak sampai aku dikasih ya ilang plastiknya. Terusnya saya deh. Juga ada kue. Apa sih Azizi? Nih. Sangat gemas. Gemas. Sangat gemas. Sekarang jam. Iya. Aku mau kumpulin tugas dulu. Tapi kalau aku kumpulin tugas, aku akan leave showroom sebentar. Ntar kalian kasihan. Menunggu. Aku jelek banget kayak gitu. Kumpulin dulu. Berarti aku selesai dong showroomnya kalau aku kumpulin dulu. Kalau dikeluar dimatiin emang bisa. Ntar nge-lag nih, nge-lag. 3. Aku kumpulin secepat mungkin. Guys, sudah selesai. Aku udah selesai kumpulin tugas. Aku udah selesai kumpulin tugas. Azizi so smart. Azizi so smart. Aku sangat cepat mengerjakan tugas. Aku ingin makan. Tapi di bawah pasti ramai. Ada makanan apa di bawah? Hai Lion, Lion so gemoy. Iya. Kamu sekolah? Enggak. Hi Lion, kamu sangat tampan. Kamu mana Miyung? Mana Miyung? Ku sayang. Lion. Ini Lion, mau lihat Lion enggak? Lion. Ih, kamu apa kesini, bayi? Cara balikin. Kok bayinya gak digituin? Lion kabur. Nanti Zia iniin kamu. Lion kabur. Lion kabur. I love you. Ini bayiku. I love you Lion. Tadi kan Zia digigit Lion. Masa? Bohong kamu, suka bohong lagi. Ada mama. Masa? Pasti kamu bohong. Itu enak loh Cuka. Ini apaan? Ini enak. Tolong aku sampai sekolah. Iri bilang bos, hai. Makanan, gak ada makanan. Lagian sekolah makanan. Mam, ini gak boleh dimakan. Nih, ini udah lama loh, Ma. Parah sih lagian ini. Nggak boleh dikasih lihat. Apaan aku? Aku nggak bisa bukanya, Dik. Kamu aja buka lah. Bung banget.
Bi masak apa? Masak saya sop tulang muda. Ikan. Ini ikan. Hai ikan. Ikannya sangat ikannya kok jadi kayak gini sih? Ambil sendiri sih Rakila. Makan yang banyak, makan yang banyak. Lain makan juga makan ikan. Hah, Lain kamu ganteng banget. Nih, makan ikan. Awas, awas. Nih Lain nih. Tuh, aku udah kasih di lantai. Kamu harus cobain. Sama kan makanannya? Ini Lain makanan ikan ini. Di lantai kamu injek. Lain. Ini Lain. Kakak. Lain mau enggak sih? Kok dia enggak mau sih? Lihat dulu ya, ini masih ini gak? Masih kok, masih, makan aja. Lain. Kece. Yeay, ini enak banget asli. Mau. Gak boleh. Kok udah makan ini kemarin? Kok kamu masih sayang aku? Udah ah, showroomnya udahan ah. Lain, kamu ikutin aku. Bukan emping. Opak ini. Lain ikut mau ke kamar. Ini nak. Ini sayang nak. Sayang nak. I love you Lion. Lion, I love you Lion. Iya gemes banget. Lion. Lion sangatlah ganteng. Lain suka naik ke atas laptop dan meja belajar. Ya kan Lain? Lain gak mau masuk kamera. Tuh kan aku langsung bulu kucing. Lain, bulu kamu kenapa sih Lain? Hidung aku langsung gatal. Oke, Aziz jatuhin lagi. Mana ya? Aku tuh punya yang buat roro hilangin bulu kucing, tapi nggak tahu di mana deh. Ini nggak apa-apa Lain, nyebubu Yuyun. Baiklah, aku sudahan saja showroomnya. Terima kasih, aku akan bacakan. Yang pertama ada Kak Alif Raihan Ananda. Lu mataku gatel kan? Yang kedua ada Kak Tegar. Yang ketiga ada Kak Felit Tizi. Yang kelima ada Kak Megaman. Yang kelima ada Kak Yusnita Rosyani. Yang keenam ada Karian Saputranya Fionia Sadel. Yang ketujuh ada Kak Aam. Yang kedelapan ada Kak Dini Apsarina. Yang kesembilan ada Kak Rio. Yang kesepuluh ada Kak Felix Michael. Yang kesebelas ada Ergi Milik Azizi. Wow. Yang kedua ada Kak John PTM, yang ketiga ada Kak Ramo. Baiklah, sudah. Aku baca segitu dulu. Nanti kita showroom lagi. Kapan-kapan. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih, dadah. Aku mau makan. Bye.